Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di bunker, bunker Jepun. Sekarang saya mau masuk ke dalam bunker ini. Seperti apa? Jom kita tengok. Oh, gelap. Malam. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut perjalanannya. Kita tengok bunker di dekat pantai sejarah. Desa Perupuk juga ya, tak jauh lah dari sini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bunker, bunker Jepun. Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ahmad Tanya Channel. Oke teman-teman, tadi saya baru balik dari Pantai Datu. Lalu saya singgah di rumah dinas, bentuk rumah Melayu ya. Sekarang saya singgah di depan bunker Jepun. Jadi inilah bunker Jepun, tempat Jepun dulu bersembunyi waktu menjajah batubara Sumatera Utara Indonesia. Jadi disinilah sembunyinya orang Jepun. Nah, ini guys, bunker Jepang. Oke teman-teman, sekarang saya mau masuk ke dalam bunker ini. Seperti apa? Jom kita tengok. Oh, gelap. Gelap teman-teman. Iya. Wow. Ini. Ya. Oh, jangan ya. No. Macam apa pula? Apa? Udah kotor lah nampak. Ikut. Ah, ini guys. Ini bunkernya. Ah, di sana tuh ada lubang guys ya. Di sana terus ke bawah gitu. Ke dalam bunkernya lah bunker nih. Ah, ini guys. Tapi ini ditutup pakai apa? Pakai pelepah kelapa, takut ada orang masuk ke dalam sana ya. Karena di dalam sana itu kalau kita masuk ya, kita boleh sesak napas karena itu sangat dalam. Nah, inilah bunkernya. Jom keluar kita. Awas. Awas tadi, ada ular tadi. Dia dalam nih, Dik. Ada lubang ke dalam. Hah? Iya, dia macam pusing nih, ke bawah. Tempat Jepang nih, coba sudah. Galap. Iya. Pusing nih, ini nengkok, ini ke bawah. Hah? Ditutup uang tempat ada kelapa-kelapa, takut uang masuk. Oke teman-teman, ini pintu masuknya ke dalam bunker. Jadi kita tengok, kita explore sebelah sana, sebelah belakang. Di sini ada juga lubang. Ini lubang mungkin gunanya untuk menembak tentara Indonesia. Ya. Inilah otak Jepun, cara dia menjajah Indonesia. Dia bikin bunker, dia sembunyi di dalam ini ya. Nah, ini ada besi, mungkin ini tempat dia bernapas ya. Mungkin. Nah. Tapi kakak udah tadi. Hah? Dalam tuh. Dalam lagi aku isi ya. Dalam lah pokok tuh, tengok tuh. Tapi kita tengok dulu. Tuh ada apa? Tempatnya memang agak seram. Ada sarang-sarang. Sini, sini. Tengok. Nah ini guys. Gimana lubangnya ya? Ah itu. Di sana. Ada tangga lagi turun ke bawah itu? Mana? Itu? Yang mana? Itu golok tuh, tangga golok tuh. Itu ada lubang
Terus ke dalam ada tangga. Nah, ini memang sengaja ditutup pakai daun kelapa supaya orang tidak masuk ke dalam. Nah, ini guys. Oke. Okay. Sudah lihat kan? Jom, nah, keluar. Sesak napas. Inilah akal-akal Jepun menjajah Indonesia, dia bikin bunker, dia sembunyi. Oke, teman-teman. Ini istri dan anak saya lagi menunggu. Mereka sudah mau balik. Oke, cukup sekian dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.